Beredar isu dan desakan yang bernarasi MPR bisa membatalkan pelantikan Gibran Rekabuming Raka sebagai wakil presiden. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pembatalan pelantikan Gibran tidak mungkin terjadi. Meski begitu, Gibran baru bisa diproses seusai pelantikan tersebut. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya. Mahfud MD mengatakan secara politik Gibran tetap harus dilantik menjadi wapres. Bahkan Mahfud mempertanyakan atas dasar apa Gibran tidak bisa dilantik pada Oktober 2024 mendatang. Pihaknya menyebut secara politik Prabowo akan terganggu jika Gibran tidak dilantik. Pasalnya pelantikan presiden dan wakil presiden merupakan satu paket. Lantas Mahfud MD menyarankan agar beberapa pihak mengambil langkah-langkah jika ingin mengusut Gibran. Mahfud memberikan istilah membuat negosiasi baru untuk membangun keadaban di dalam bernegara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.